Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi membuat tutorial cara analisa lampu yang tak nyala ya. Ini Vario 125 FI. Nah, ini udah diganti balon, nah itu. Dua buah. Tapi nggak mau nyala ya. Dan kita cek apakah ada kelistrikan di bagian sini, tapi pribadi nggak cek ya. Dan langsung kayaknya ini normal-normal aja, nggak ada kendala apapun. Kalau pribadi langsung sini saja ya. Buka ini aja langsung. Curiga pribadi tuh di bagian sini ya, rusak. Jadi langsung kita cungkil aja. Set. Nah, kemudian keluarkan, cabut. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada sedikit ada kegosongan ya, kegosongan. Ini ada 3 kabel, 3 pin. Tengah itu listrik ataupun arus. Kiri kanannya itu jauh dengan dekat. Jadi kita periksa yang bagian tengahnya dulu. Aduh. Cukup. Dan cara ceknya itu cukup mudah ya. Kita nyalakan mesin. Nyalakan mesin, kemudian di starter, nyalakan dulu. Atau menggunakan alat ukur juga bisa. Ini ya, ini kalau ada alat ukur ya lebih baik. Nah, ini seperti ini ya. Tapi nanti putus nanti sekringnya. Mungkin ya. Nah, ini sekringnya udah putus nih. Harus dikapas. Ya. Harus pakai alat ukur ya. Jadi jangan seperti tadi. Jadi ini listriknya ada, cuma ini putus sekringnya karena udah dikontak tadi. Ini ganti sekringnya dulu lah. Nah, demikian ya. Ini udah diganti sekring. Ini kontak on. Ini kabel, maksudnya dari jalurnya ini normal ya. Yang sini, oh ya, kasih nyala dulu. Nah, kasih nyala. Mana ini? Udah kelihatan ya. Ini hubungkan satu. Sebenarnya ini main ya, main. Nah, ini main. Terus sini, nah itu bisa dilihat 14, berapa. Nah, ini menandakan berarti ada arus di bagian sini. Dan sekarang langsung kita ganti aja ini. Tadi normal ya, normal nggak ada kendala. Nah, ini yang lawas, ini yang baru. Dan masangnya itu mudah ya. Nah, ini kan ada seperti coakan, itu seperti ini nantinya, masangnya standar coakan ini. Nah, ini seperti ini. Tuh, langsung nyala. Nah, ini langsung nyala ya. Sin. Tapi nyala ini sebelahnya, ini fittingnya ini nyambung dia. Nah, kita benarkan. Ya. Nah, ini jauh, mati, jauh, tengah, mati, tengah, jauh, dekat, mati, dekat, jauh, dekat, mati, dekat, jauh, ya itu. Udah ya. Ini udah clear, udah beres. Jadi ini pokoknya intinya dari sini itu normal, nggak ada kendala. Bohlamnya udah diganti, tapi kok tetap nggak mau nyala ya, ini masalahnya. Tapi ini pribadi akan kembalikan lagi ya, ini bohlamnya, karena ini bohlamnya masih bagus, kita kembalikan kembali. Dan mungkin itu aja infonya dan cara analisa
lampu Vario 125 yang tak nyala ya. Sekian, terima kasih, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Tadi yang mati ini ya, yang bagian ini mana itu gelap. Nah ini satu gelap. Nah satu dua, yang bagian dua ini, bagian dua ini 10 ampere ini yang putus. Kalau kita konekkan dengan yang